الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamim bi khair wa ba'd. Alhamdulillah dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini meneruskan bacaan kitab Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Qadi Iyad ibn Musa Al-Yahsubi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita masih dalam Al-Faslu Al-Thani, pada penghujung faslus tsani sebelum masuknya faslus salis dalam al-qismul awal ataupun bab yang pertama. Qismul awal, bab pertama. Dalam bab pertama ada 10 fasal. Ini fasal yang kedua. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Wa qala Allah ta'ala وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا أُمَّةً وَسَطًا dengan makna khiyaran أو عُدُولًا أو مُعْتَدِلِينَ فِي الْأَخْلَاقِ yakni orang yang umat yakni kami jadikan kalian di kalangan umat yang wasat yakni yang terpilih wasat dengan makna yang terpilih أو umat yang adil wasat dengan makna adil ataupun wasat dengan makna mu'tadilina fil akhlaq ghaira waqi'ina fi tarafail ifrati wat tafrid. Jadi tidak termasuk di kalangan umat yang berada pada pihak yang berlebihan ataupun pihak yang berada pada sudut yang terlalu ringan, yang berlebihan sehingga mentashbihkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu, mentajsimkan Allah Ta'ala dengan sesuatu contohnya. Dan juga tidaklah tafrid dalam bentuk menafikan terus sifat Allah Ta'ala. Nah, iaitu dengan sifat dengan ta'til disebut. Ini pun disebut وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, untuk menjadikan kalian di kalangan syuhada. Yang ini syuhada iaitu orang yang menjadi saksi. Nah, saksi kepada apa? بِتَبْلِغِ رِسَالَةِ أَنْبِيَائِهِمْ إِلَيْهِمْ, iaitu kamu di kalangan umat kita ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi penyaksi kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam bahawa mereka telah menyampaikan risalah kepada umat mereka. Jadi litakunu syuhada'a 'alan nas, itu maksudnya untuk menjadikan kalian sebagai penyaksi-penyaksi kepada manusia, iaitu penyaksi bahawa para rasul yang terdahulu telah menyampaikan risalah Allah kepada umatnya. Karena umatnya kelak akan menafikan bahawa rasul-rasul mereka telah menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka nafikan, maka kitalah yang menjadi saksi tersebut. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakun ar-rasulu alaikum syahida, dan rasul kalian menjadi syahid ataupun menjadi saksi kepada kalian semua, iaitu menjadi saksi bahawa kalian iaitu umat Nabi Muhammad adalah termasuk di kalangan umat yang wasat. Kamu umat yang terbaik. Kamu umat yang diberikan dengan kemuliaan, kelebihan. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa pujian Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap umat Nabi Muhammad, dan tidaklah pujian tadi didapatkan melainkan dengan Nabi yang terpuji. Nah, kita tak dapatkan kelebihan ummatan wasata kalau bukan kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Qala Abu Al-Hasan Al-Qabisi, kata Imam Abu Hasan Al-Qabisi, abana Allah Ta'ala fadla nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Abana ay azhara zuhuran bayyina. Maksudnya Allah telah menzahirkan dengan penzahiran yang jelas terhadap kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Allah menzahirkan kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fadla ummatihi bihadhihi al-ayah, dan kelebihan umat Nabi Muhammad dengan ayat ini.
bihadhil ayah ba tadi bisababiha ain bisababi hadhil ayah ataupun fi hadhil ayah ba dengan makna fi nah bihadhil ayah ay fi hadhil ayah wa fi qawlihi ta'ala fi ayatil ukhra dalam ayat Allah Ta'ala yang lain disebut dalam surah Al-Hajj ayat 78 huwa sammakumul muslimin sebelum ayat wa fi hadha kan di sini dalam kitab kita sebut wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaykum wa takunu shuhada'a 'alan nas tamam jadi sebelum wa fi hadha apa dia huwa sammakumul muslimin wa fi hadha ai sammakumul muslimin fi at-taurat wal injil wa fi hadha dan juga ada dalam ayat dalam al-Quran hadha dengan maksud al-Quranul Karim maksudnya kamu sekalian dinamakan oleh Allah dengan muslimin di dalam Taurat dan Injil. Wa fi hadha. Nah, dan juga di dalam Al-Quran. Liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu shuhada'a 'alan nas. Dan menjadikan Allah menjadikan rasul atau dijadikan rasul sebagai syahid. Nah, sebagai penyaksi kepada kalian bahawa kalian adalah umat yang terbaik dan menjadikan kalian sebagai penyaksi kepada manusia yang lain iaitu dengan makna yang kita sebutkan tadi iaitu kita menjadi saksi kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam bahawa mereka telah menyampaikan risalah walaupun didustai oleh kaumnya sendiri. Boleh faham? Wa kadzalika qawluhu ta'ala begitu juga ucapan Allah, firman Allah fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Fakaifa, bagaimana keadaan kafir pada hari yang mereka akan diseksa nanti? Idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin. Nah, akan datang pada setiap umat tadi dengan saksinya. Bi syahid dengan ay bi nabiyyin yashhad 'ala ummati. Yani para nabi. Syahid di sini dengan makna nabi yang akan datang kepada umat mereka. Wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dan kami datangkan dengan sebabmu ya Rasulullah. Bika, bisababika. Ala haula'i syahida. Nah, dan kamu menjadi saksi pula ke atas mereka semua. Tamam? Ini kedudukan nabi yang sangat tinggi. Ya. Maksudnya setiap nabi datang menjadi saksi kepada kaumnya. Manakala Nabi Muhammad datang sebagai saksi kepada seluruhnya. Tamam? Ini antara hikmah kata Maulana Syekh Abdul Huda Ya'qubi hafizahullah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh para anbiya alaihi wassalatu wassalam di akhirat nanti umat akan pergi bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam dan kemudian Nabi Adam kata nafsi-nafsi pergi jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam bertemu dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh akan tunjuk Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian akan jumpa pula dengan Nabi Allah Musa. Nabi Musa akan jumpa, umat tu pula akan pergi jumpa Nabi Musa akan tunjuk kepada Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa akan tunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Abdul Huda Ya'qubi, apa hikmah umat pergi jumpa dulu dengan Nabi Adam? Nah, kemudian berpindah daripada Nabi kepada Nabi. Karena setiap Nabi tadi adalah Nabi yang mempunyai umat yang ramai. Nabi Adam adalah abu. Nah. Setiap anak, kalau ketika dalam kesusahan, dia akan cari ayah. Yang itu adalah fitrah manusia. Maka ayah yang paling besar waktu itu adalah Sayyidina Adam AS. Maka semua pakat pergi kepada Nabi Adam. Sampai ke Nabi Adam, Nabi Adam kata, pergi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga umat yang ramai. Ini bapa yang kedua. Kemudian jumpa pula dengan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim, Nabi yang dikasihi oleh semua umat. Sebab tu kata ulama, Nabi Ibrahim adalah Nabi kepada semua. Kerana tu setiap agama dalam dunia yang agama yang lama, agama yang Buddha, ke, agama Hindu dan sebagainya, pasti akan ada sosok peribadi yang misalnya adalah Nabi Ibrahim. Cuma nama aja beza dalam kaum tadi. Sebab tu kata ulama Nabi Ibrahim adalah nabi kepada setiap agama. Maksudnya semua mengaku Nabi Ibrahim adalah nabinya mereka. Dan Nabi Ibrahim adalah nabi kepada golongan muslimin. Apa? Sehinggalah akan jumpa dengan Nabi Muhammad. Hikmah dia kenapa? Karena tidak mau nanti orang akan mengatakan bahawa kalaulah Nabi Muhammad terus ditunjukkan pada ketika itu, mungkin nanti akan ada komplain daripada sebahagian umat kata, kenapa tak jumpa Nabi kami? Nabi kami pun mungkin boleh bagi juga syafaat tadi.
Tak, bila mana para anbiya alaihi musallatu wassalam yang punya umat yang ramai dan mereka sendiri menunjukkan hakikatnya sebenarnya Nabi Adam nak tunjuk kepada Nabi Muhammad. Tapi kenapa disuruh pergi kepada Nabi Nuh? Nabi Nuh pun tahu akan tunjuk kepada Nabi Muhammad. Tapi kenapa suruh pergi kepada Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim pula tahu kata tu akan tunjuk kepada Nabi Muhammad jugalah sekali. Karena untuk mengelakkan daripada mereka merasa bahawa ada yang lebih layak daripada Nabi pada hari tersebut. Tak, nak beritahu kata kami semua tidak layak. Yang layak hanya Nabi Muhammad sahaja. Syafa'atil uzma hanya milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya semua umat akhirnya akan mengiktiraf bahawa Rasulullah sahajalah yang akan menjadi pemberi syafaat yang agung pada hari tersebut. Karena syafaat yang biasa diberi oleh para anbiya, para malaikat Allah Ta'ala juga memberikan syafaat. Anak-anak hafal Quran akan bagi syafaat kepada ibu ayahnya. Ulama, alim di kalangan keluarga akan memberikan syafaat kepada ahli keluarganya. Jamaah. Jadi ada syafaat-syafaat anak kecil yang mati ketika kecil akan beri syafaat kepada ayah dan ibunya kalau dia sabar. Jamaah. Tapi syafaatil uzma hanya milik Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qawluhu ta'ala wasatan. Apa makna wasat? Ay adlan qiyara. Adlan ay mausufina bil adalah wadiyana. Maksudnya yang bersifat dengan adalah, yakni keadilan, dan juga bersifat dengan adiyanah, yakni yang mempunyai agama yang kuat. Khiyaran yakni mukhtarina min hadhil ummah. Mukhtarina min hadhil ummah, kalau ini dimaksudkan dengan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Tamam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kum tadi kalau dikembalikan kepada sahabat, maka wasatan tadi dengan makna mukhtarina min hadhil ummah. Maksudnya mereka yang terpilih di kalangan umat ini adalah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Tapi kalau kata khitab, itu kembali kepada seluruh ummah. Yani wa kadzalika ja'alnakum kum, yani antum kullukum. Kita semua ni ummatan wasata, maksudnya ini dibandingkan dengan umat yang terdahulu. Tamam? Kalau kum tadi kembali kepada sahabat, maknanya khitab tadi kepada para sahabat. Nah, dan diceritakan tadi untuk kita umat Nabi Muhammad yang wujud setelah Nabi diutuskan. Boleh faham ni? Tapi kalau kum tadi dengan makna seluruh umat Nabi Muhammad yang ada setelah Nabi diutuskan, maka khitab ini ditujukan kepada mereka, yakni umat Nabi Muhammad yang wujud setelah Nabi Muhammad ada, setelah Nabi Muhammad diutuskan. Dan ini diceritakan kelebihan ini kepada siapa dibandingkan dengan umat yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad diutuskan. Ya. Hakikat semua umat Nabi Muhammad daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman yang akhir zaman nanti ketika penghujung alam ini pun semuanya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'na hadhihi al-ayah, dan makna ayat ini apa dia? Wa kama hadainakum, seperti mana kami memberi hidayah kepadamu. Dalam ayat Allah Taala yang ini diambil pada ayat apa? Yahdi man yasha man tasha ma man yasha yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Tamam, tu ayat wa kama hadainakum, seperti mana kami hidayahkan kepada kamu. Wa kadzalika qassasnakum atau qassasnakum, boleh baca dua, boleh baca dengan takhfif, boleh baca dengan tasydid. Fa kadzalika qassasnakum atau fa kadzalika qassasnakum wa faddalnakum, dan kita melebihkan kalian. Bi an ja'alnakum, kami khususkan kalian. Ini Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi dengan ta'zim maknanya Allah. Nah, kami hidayahkan kepada kalian. Kami khususkan kepada kalian dengan khususiat-khususiat yang pelbagai. Wa faddalnakum bi an ja'alnakum ummatan qiyaran udula. Dan kami lebihkan kalian dengan menjadikan kalian umat yang terpilih, qiyaran, yakni mukhtarin, udula, adalah, yakni al-mausufina bil adalati wad diyanah, litashhadu lil anbiya'i alaihim as-salatu was-salam ala umamihim. Untuk kalian menjadi saksi kepada para anbiya alaihim as-salatu was-salam ke atas umatnya. Mana umatnya mendustai para nabi, maka kita dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai umat yang adil. Seorang takkan boleh jadi saksi kalau dia tidak adil. Betul tak? Takkan boleh jadi saksi kalau tak adil. Tamam? Lepas tu bila mana disebut as-sahabah kulluhum udul, adalah berdasarkan ayat ni. Zalika ja'alnakum ummatan wasata. Yang ni udulan, khiyara, kalau khusus kepada sahabat. Lepas tu disebut as-sahabah
kulluhum udul. Tamam? Wa yashhad lakum ar-rasul bis-sidqi. Ya. Dan juga para rasul, yakni sayyidina rasul, ar-rasul sini dengan makna nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rasul menjadi saksi bahawa kamu benar. Kita tengok sini. Ketika nabi didustai, para nabi yang terdahulu didustakan oleh kaumnya. Kaum dia datang depan Allah. Depan ni bukan makna Allah berjihad dak. Maksudnya akan datang nanti di pengadilan. Kaum dia kata, ya Allah, nabi-nabimu tidak menyampaikan pun. Kalau kami tahu, kami dah ikut dah. Ha, ni orang panggil mengelak nombor. Hal itu mengelak lah semua. Semua dah takut dah, tahu dah. Kata nak kena. Jadi nak selamat diri, tuduh nabi tak buat. Tuduh nabi tak buat kerja. Baik, siapa akan jadi saksi? Kata nabi-nabi telah buat kerja. Nabi-nabi telah sampaikan risalah, tapi kamu yang mendustakan, kaum dia yang mendustakan, kita yang akan jadi saksi. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Setelah kita jadi saksi, macam mana pula nak tentukan kata kesaksian kita betul? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bangun. Kata umatku benar. Ah. Besar tak kedudukan umat Nabi Muhammad? Besar. Nah, besar tak kedudukan Rasulullah? Haji agung. Tamam? Wa qila, dan kata qil, qil di sini kata Mulla Ali Qari rahimahullahu taala, kata beliau qad sabata bi turuqin mutakathirah. Ya, banyak jalan dia kata. Kadat an takuna mutawatiratan. Dan hampir-hampir riwayat ini yang disebut qil ini adalah mutawatir. Hampir-hampir jadi mutawatir karena banyaknya jalan yang meriwayatkan tentang maksud ini. Nah. Fa kana haqquhu an yaqula sahha wa la yu'abbaru bi qila. Maksudnya sepatutnya al-Imam Qadhi Iyad, kata Mulla Ali Qari rahimahullahu taala, syarah bagi Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa, kata beliau sepatutnya Imam Qadhi Iyad tidak sebut qila. Tapi sepatutnya sebut sahha. Tidak ditakbirkan dengan qila. Di sini boleh juga kita kata, sebab qil takut orang baca kata ni sirah tamrid. Atau maksudnya ni kalam ni kalam dhaif. Jadi sebab tu kita tak boleh katakan qil dengan makna dhaif. Boleh jadi al-Imam Qadhi Iyad bukan maksudkan qil tadi dengan maksud dhaif. Tapi untuk maksudnya tanwi' al-kalam ataupun membanyakkan pandangan. Lepas tu kalau kita buka dalam kitab, jumpa qil, jangan kita kata dhaif. Tak semestinya dhaif. Lihat balik kepada siyaqu al-kalam. Nah, tengok balik kepada siyaqu al-kalam. Apa dia? Ha? Ha. Wa qila, ya, itu maksud dia. Jadi bukan sirah tamrid, karena hadis ni, cerita ni diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu. Jadi qil di sini apa dia? Imam Mulla Ali Qari kata, alangkah baiknya kalau Imam Qadhi Iyad mentakbirkan dia dengan sahha, bukan qila. Wa sahha anna Allah au inna Allah taala, inna Allah jalla jalaluh. Tapi jangan tukar, jangan tukar. Qila. Qila tadi kita katakan seperti mana takbir yang kedua tak disebut oleh Sayyidi Al-Imam Mulla Ali Qari, masa saya sebut apa dia? Tidak semestinya qil dengan makna tamrid. Qil juga boleh jadi diletakkan oleh ulama dengan maksud mempelbagaikan pandangan. Ini pandangan yang seterusnya. Karena apa ni, orang panggil apa? Biasanya dalam kitab kita sebut qil, sirah tamrid ni maksudnya daif. Tak semestinya daif. Ini kena faham elok-elok. Hatta dalam kitab fiqh sekalipun. Tidak semestinya daif. Inna Allah jalla jalaluhu idza sa'ala al-anbiya. Sesungguhnya Allah jalla jalaluhu ketika bertanya kepada para anbiya, hal ballagtum? Ha ni. Adakah kalian telah menyampaikan? Allah Taala Maha mengetahui. Allah bertanya kepada para nabi alaihi wassalatu wasalam, adakah kamu semua menyampaikan risalahku? Fa yaquluna na'am. Ya. Kami telah menyampaikan ya Allah, fataqulu umamuhum. Ingat ni, umat nabi-nabi pula akan jawab apa? Ma ja'ana min bashirin wala nadhir. Ha, depa tak mengaku. Tak ada ya Allah yang telah datang kepada kami bawa berita gembira ke, yang bagi ancaman kata nanti di akhirat ada neraka ke. Tak ada. Fatashhadu ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil anbiya. Yani para umat Nabi Muhammad akan menyaksikan kepada para nabi bahawa mereka telah menyampaikan, wa yuzakkihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan nabi pula akan bangkit dan mengatakan umatku ini benar. Itu. Tamam? Ini hebatnya apa ni, umat Nabi Muhammad kerana menumpang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pembenaran mereka tidak akan dibenarkan selagi tidak ditazkiyahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya siapa yang kita bergantung juga sekarang ni ketika tu tak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qila,
makna ayati, makna ayat ini apa dia? Innakum hujjatun ala kulli man qalafakum. Kalian adalah menjadi hujjah ke atas siapa yang bercanggah dengan kalian. War rasulu hujjatun alaikum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi penghujah kepada kalian. Maksudnya akan mempertahankan kalian dengan hujjah tersebut. Hakahu Samarqandi. Wa qala Allah ta'ala wa basyiril ladina amanu anna la وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ. Ya, surah Yunus. Kita tengok sini. قَدَمَ صِدْقٍ. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ. Bahawa bagi mereka ada persediaan yang sungguh mulia di sisi Allah. قَدَمَ صِدْقٍ, kalau terjemahan harfan biharf ini terjemahan dengan lughah, maksudnya bagi mereka ada disiapkan persediaan yang luar biasa kepada mereka. Baik, apa persediaan tadi? Qala Qatadatu wal Hasan wa Zaid ibn Aslam. Nah, qadama sidqin huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yashfa'u lahum. Itu persediaan. Kesediaan yang Allah Ta'ala bagi nanti apa dia? Wa basyiril ladina amanu anna lahum qadama sidqin. Qadama sidqin ay huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani sayyidina Rasul akan memberikan syafaat kepada mereka. وعن الحسن يعني حسن البصري. Ingatlah Hasan ketika diitlakkan tanpa diletakkan dengan qaid bin dan sekiannya, maka Hasan al-Basri. Aidan qala hiya musibatuhum bi nabiyihim. Jadi wa basyiril ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim, iaitu ada sesuatu yang Allah Taala dah siapkan. Apa dia? Iaitu musibah kepada mereka dengan kewafatan nabi mereka, iaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa hiya musibatuhum, tapi diterjemahkan hiya tu qadamu sidqin. Qadamu sidqin tu adalah hiya tu. Jadi diterjemahkan annasad dhamir litanisi qabarih. Ditakniskan dhamir kenapa? Karena taknisnya qabar. Jadi qadamu sidqin musibatuhum binabiyihim, maka digantikan untuk apa ni, diletakkan dhamir hiya tu hakikatnya kembali kepada qadam sidqin. Karena apa? Lita'nithi qabarih. Karena ta'nisnya qabarnya, itu musibah. Jadi wa basyiril ladina amanu anna lahum qadam sidqin inda rabbihim, iaitu dengan kewafatan nabi mereka, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qablahum, sebelum mereka wafat. Kan disebut dalam ni Wildan. Wildan. Kan? Disebut dalam ni, sebut apa Wildan? Yang disebut sebelum ni kata hayati khairul lakum wa mamati wa mauti khairul lakum. Dan disebut dalam hadis idza aradallahu rahmatan bi ummatin qabada nabiyyahum qablaha. Dicabut nyawa nabi mereka sebelum mereka. Nah, faja'alahu laha faratan wa salafa. Dan nabi tersebut akan menunggu mereka di akhirat nanti untuk memberi syafaat kepada mereka. Itu maksud dia. Jadi وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ إِنْ رَبِّهِمْ. Diberi berita gembira kepada golongan mukminin bahawa bagi mereka persediaan yang Allah Ta'ala siapkan yang sangat agung, iaitu apa dia? Diwafatkan nabi mereka lebih dahulu daripada mereka untuk menunggu mereka di akhirat, diberikan syafaat dan diberikan minuman daripada telaga Kausar kepada mereka. Itu maksud hiya musibatuhum binabihim. Musibah. Nah, musibah pada zahir, iaitu kita melihat nabi wafatnya Rasulullah itu adalah musibah kepada umat Nabi Muhammad, tetapi terdapat padanya keagungan dan juga kemuliaan yang Allah Ta'ala akan berikan kepada Rasulullah, memberikan kebaikan kepada umat Nabi Muhammad. Lalu Nabi kata hayati khairul lakum wa mauti khairul lakum. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu hiya syafa'atu nabiyihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan dengan qadama sidqin adalah syafaat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiya tu pun juga an-nasad dhamir li ta'nisi qabarih. Nah, tu sebab dia. Ya, nah.
huwa syafi'un, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafi'a, pemberi syafaat sidqin yang benar inda rabbihim. Itu dimaksudkan qadama sidqin ay syafi'u sidqin inda rabbihim. Wa qala Sahl bin Abdullah at-Tustari, kata Sayyidina al-Imam Sahl bin Abdullah at-Tustari, hiya sabiqatu rahmatin, yaitu rahmat yang telah disiapkan oleh Allah taala. Auda'aha yani auda'a ar-rahmah Allahu fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yani Allah taala memberikan rahmat yaitu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu fi Muhammadin. Wa qala Muhammad ibn Ali at-Tirmidhi, yani Hakim at-Tirmidhi, sahib Nawadirul Usul. Ini bukan Muhammad bin Ali Tirmidhi, ini bukan Imam Tirmidhi, sahibus Sunan. Ini Hakim At-Tirmidhi, wali min awliya'illahi ta'ala, kibar as-salihin. Huwa imamus sadiqin, kata. Apa qadamus sidqin? Wabashiril ladhina amanu anna lahum qadama sidqin. Ay, huwa imamus sadiqin was siddiqin. Beliau adalah imam kepada sadiqin dan siddiqin. As-syafi'ul muta'a, yakni pemberi syafaat yang ditaati. Ditaati maksudnya apa dia? Ay al-qabulus syafa'ah, yang diterima syafaatnya. Wasailul mujab, yakni yang meminta kepada Allah yang akan diperkenankan. Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hakahu anhu Sulami. Hadis ini diriwayatkan ataupun ini diriwayatkan juga oleh al-Imam As-Sulami. As-Sulami ma'rufna, beliau meriwayatkan daripada para sufi. Nah, seperti yang disebutkan awal oleh al-Imam Mulla Ali Qari, bahawa As-Sulami min ahli al-batin, iaitu min ahli sufi, ay min ahli al-haqa'iq. Beliau menukilkan daripada para ahli al-haqa'iq, semisal al-Imam Muhammad bin Ali At-Tirmidhi radhiyallahu ta'ala. InsyaAllah, esok kita akan sambung pada perbahasan Al-Fasl Al-Thalith, bahasan yang penting untuk kita memahami bagaimana para mufassirin, para ulama' memahami ayat Allah Ta'ala yang zahirnya nampak seperti aitab. Nah, seperti celaan ataupun seperti kemurkaan kepada Nabi SAW, tapi tidak murka. Malah sebaliknya, Allah menunjukkan dengan lemah lembutnya kepada Nabi kita Muhammad SAW yang agung, bukti kasihnya Allah kepada Sayyidina Rasul SAW. Dan insyaAllah, kita akan sambung perbahasan tersebut pada esok hari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sama-sama kita mahalul qiyam. Dan saya jemput juga kepada seluruh yang mengikuti majlis untuk sama-sama kita mahalul qiyam. Dan hatta kalau berada di depan kamera pun ataupun di depan handset sekalipun, tetap bangun ketika mana kita membaca mahalul qiyam. InsyaAllah. Saya jemput sama-sama untuk kita melakukan sedemikian. Dari pergi ke sini. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Allah ya Habib salam alaika, ya Rasul Allah salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika.
ya Rasul salam alaika. Allah ya Habib salam alaika. Ya Rasul Allah salawatullah alaika. أبرز الله المشافع صاحب القدر المرافع فما لا نور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام الشرك وبنا الشرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحيما الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة برسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا أنت في الحشر ملاذون لك كل الخلق تفزع وينادون الترامى قد داها من هول أفزع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا هداع فلها أنت فتسجد وتنادى شفعت شفع فعليك الله صلى ما بدا النور وشعشع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا
وبك الرحمن نسأل وإله العرش أسمى يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى جما صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الطهرى وآله والصحابة مسنا شع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه.